Jasa penitipan kucing, Osket Cat House di Jalan Anggrek Panda, Kota Malang ini mendapat berkah jelang arus mudik lebaran. Berbeda dengan hari biasanya, pelanggan yang menitipkan kucingnya kini meningkat 12 kali lipat. Jika di hari biasa ada 5 hingga 10 kucing untuk dititip dan dirawat, kini jumlahnya mencapai 120 kucing per hari. Rata-rata pelanggan berasal dari kalangan mahasiswa yang mudik ke kampung halamannya. Berbagai jenis kucing yang dititipkan, mulai dari Angora, Persia, hingga kucing domestik. Di tempat ini, kucing tak sekedar dititipkan dan diberi makanan. Namun, kucing juga dimandikan, dibersihkan, dan diajak bermain untuk mengurangi stres. Titipan tahun ini meningkat, soalnya kan mau lebaran. Kenapa sih Mbak mereka menitipkan kucingnya ke sini? Karena rata-rata pada mau mudik ke halaman kampung. Sementara untuk biaya perawatan, berbeda dengan hari biasanya, yaitu naik Rp15.000 menjadi Rp30.000 per hari. Pelanggan menganggap wajar kenaikan ini. Iya, libur lebaran ini. Sebelumnya sudah pernah titip di sini? Belum. Baru pertama kali atau? Iya, baru pertama kali. Mbak, kenapa ini jadi pilihan tempat untuk titipan? Ya, saya lihat di Instagram itu bagus ya tempatnya ya. Dari usaha ini, pemilik bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp6 juta. Namun demi merawat kucing-kucing ini, pemilik harus rela tidak pulang kampung saat lebaran.